Kita harus membiasakan hormat deh dengan Nabi. Pastikan mulai saat ini. Satu-satu. Di saat disebut nama baginda Nabi, di saat disebut nama baginda Nabi, harus ada tanda hormat pada diri kita. Jika Imam Muhammad Al-Baqir, salah satu dari cucu baginda Nabi, cucu keturunan, itu di saat disebut qala Rasulullah, Nabi Muhammad bersabda, pucat wajahnya. Karena merasa seolah-olah melihat Rasulullah. Sekarang, apa yang hendaknya kita lakukan? Kita berusaha. Maka di saat disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlatihlah, biasakan kalau kita harus mendengarnya. Ibaratnya kalau kita lagi mengunyah, berhenti dulu sesaat di saat kita mendengar nama baginda Nabi. Di saat kita melakukan sesuatu, hendaknya harus ada perubahan pada diri kita. Karena nama beliau disebut, kemudian setelah itu bergegas kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan itu. Bukankah Nabi pernah menyebutkan al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya? Si pelit adalah orang yang di saat mendengar namaku disebut tapi enggak mau berselawat kepadaku. Jadi biasakan berselawat, jangan ragu, ini untuk Nabi Muhammad yang keberkahannya akan kembali kepada kita, kebaikannya kembali kepada kita. Bersalawat, jangan ragu mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Biasakan lisan kita berucap dan jangan ragu. Bahkan tambahkan kekhusyuan seolah kita melihat wajah bagi Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada di sebuah tempat, nama Nabi Muhammad disebut berkali-kali, enggak pernah ada suara sambutan dari. Kenapa? Belum terbiasa. Belum ada getaran cinta di dalam hatinya. Kalau sudah mendengar bahasanya yang mendengar Nabi bersabda, jika disebut namaku kok diem saja, maka dia adalah si pelit, pelit cinta, pelit hati, enggak kenal Nabi. Maka perlu kita biasakan ini satu-satu ini. Biasakan kita di saat disebut nama Nabi Muhammad, harus ada perubahan pada diri kita. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, harus ada tanda hormat pada diri kita. Dan jangan lupa berselawat. Sahabat Albaja TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.